Kasih MSI kepada Al Muhtaram, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Hamduhu subhanahu yad'u ila dar salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Zul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sumadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai, yang kita hormati seluruh pimpinan organisasi Islam dan organisasi masyarakat kepemudaan, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati orang tua kita dari MKA Lam dan pengurus harian Datu-Datu Lam Kota Dumai yang hadir pada kesempatan ini, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin kaum muslimat, hadirin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini izinkan kami untuk menyampaikan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya dari Bapak Wali Kota Dumai, yang beliau tadi malam masih mengikuti acara penutupan musabaqah tilawatil Quran di Kota Rengat, dan beliau pada hari ini masih dalam perjalanan pulang. Mohon maaf beliau belum sempat bersama dengan kita, dan mudah-mudahan kita doakan beliau bisa hadir bersama sebelum acara ini berakhir pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, namun demikian pemerintah Kota Dumai tetap hadir meskipun fisik wali kota yang tidak hadir, yang tidak sempat hadir di tengah-tengah ini, namun pemerintah Kota Dumai hadir dan mendukung pelaksanaan donasi Palestina ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya dan menjadikan saudara kita di Palestina menjadi negara yang berdaulat, negara yang merdeka. Insyaallah. Allahu Akbar. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, tadi telah banyak disampaikan oleh panitia dan ketua MUI Kota Dumai bahwa di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, maka penjajahan harus dihapuskan di atas permukaan bumi ini karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan yang ada di muka bumi ini. Oleh sebab itu, kita sebagai bangsa Indonesia, yang terlebihnya sebagai umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya Rasulullah ingatkan kita
tidak beriman seseorang itu kalau dia belum mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka pada pagi hari ini pemerintah Kota Dumai tentu mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada seluruh panitia, seluruh ormas yang telah bergabung pada kesempatan ini. Dan insya Allah mari kita untuk bersama-sama berdonasi untuk saudara kita di Palestina. Bapak Ibu yang berbahagia, pemerintah Kota Dumai sudah beberapa pekan yang lalu juga lewat seluruh OPD yang ada di Kota Dumai untuk mengumpulkan donasi untuk Palestina, dan juga dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya telah diserukan, dihimbau oleh wali Kota Dumai. Dan juga ke depan insya Allah tentu dengan demikian ada beberapa kegiatan dakwah di Kota Dumai ini. Mudah-mudahan juga besok dapat untuk mengumpulkan donasi untuk saudara-saudara kita di Palestina, baik tanggal 23 dan Buya Yahya maupun pada tanggal 27 dari Buya Gas Atletik. Dan mari kita untuk bersama-sama insya Allah juga tentu ada sebagian untuk donasi untuk saudara-saudara kita di Palestina. Bapak Ibu yang berbahagia, mohon maaf demikian yang dapat kami sampaikan. Tentu pemerintah Kota Dumai mengajak kepada kita semua, mari kita untuk peduli terhadap saudara-saudara kita yang berada di Palestina, dan dengan mendoakan dan memberikan sebagian dari rezeki untuk saudara kita yang pada hari ini terhancur oleh Zionis Israel Yahudi. Semoga Allah jadikan kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang dilindungi, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Palestine. Demikian, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada perwakilan dari Wali Kota Dumai yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Syawir Kasim. Selanjutnya, hari ini kami akan melelang properti. Tadi pertama ada cincin dari Ketua MUI Kota Dumai. Cincin ini kami buka dengan lelang Rp1 juta. Rp1 juta. Kami buka dengan harga lelang Rp1 juta. Dan kemudian cincin panca warna dari Ustaz Somad yang kemarin kita ambil di Pekanbaru. Kita berkomitmen Kota Dumai memberikan 2 miliar untuk Palestina. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Maka kami panggil pertama yang mau mendapatkan cincin dari
Atau ini sayang sama suami, Mas. Sayang sama suami. Karena ini adalah benangnya seorang wanita, saya panggil istri saya untuk menyampaikannya. Halo istri saya. Biar dia berpanas senang. Saya senang dia berpanas senang. Ayo. Istri saya yang menyampaikan. Ini cincin demi Allah. Seorang pemberi dari Masjidil Haram, dianya sudah 36 tahun dia berada di sana. Nah, ini. Saya tak tahu, saya tak sanggup untuk memakainya. Karena saya mengatakan mungkin harganya lebih mahal. Jadi saya tak sanggup memakai cincin ini. Saya serahkan kepada hari ini. Sebenarnya hati saya dengan cincin ini sangat sayang, saya simpan. Begitu rapinya simpan. Tapi demi untuk Kristin, saya hari ini saya berikan. Saya hanya dua kali memakai, hari Jumat saya pakai dua kali Jumat, dan hari ini saya serahkan kepada yang memilikinya. Masya Allah, takbir! Takbir! Di tangan saya masih ada satu lagi cincin dari Ustaz Abdul Somad. Cincin pancawarna. Ini tidak ada yang berani pakai. Tak ada yang berani pakai. Saya pun tak berani pakai, Bu. Mudah-mudahan rezeki ibu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nama ibu siapa, Bu? Cecilia Sarifah ini. Saya bertempat tinggal di Jalan Kusuma dan Nurul Wahyu. Terima kasih. Baik, terima kasih ibu. Mudah-mudahan berkah. Amin. Takbir. Ingat, masyarakat, warga, saudara kita di Palestina.